Allah, 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 ma lana. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahud-din. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Barusan kita perhatikan dan kita dengarkan sama-sama, kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa 125 dan Ghafir 65. Di sini izinkan Al-Fakir untuk mengulang membacanya. Perhatikan baik-baik, kemudian kita mendapatkan rahmat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia muhsin pada berbuat kebajikan dan menjadi agama yang mengikuti agama Ibrahim yang hanif atau agama yang lurus. Fattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi agama yang lurus. Islam ini agama yang lurus. Semua perilaku, keadaan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, supaya hamba tidak salah dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, disampaikan untuk dijelaskan sekali lagi oleh Allah di Al-A'raf 27 supaya manusia faham bahwa syaitan tidak akan melepaskan kita. Tidak akan melepaskan kita. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftanan nakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u an huma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Ditelanjangi, dipermalukan. Jadi orang yang bermaksud kepada Allah ini dipermalukan oleh syaitan.
Nah, ini ya, ini orang yang apa yang dimaksud kepada Allah, dia mempermalukan dirinya sendiri, dia membuka aibnya sendiri, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la ya la tarawnahum. Sesungguhnya ia setan dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lidzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah tata atur kebaikan apa yang dimaksud Allah itu juga disampaikan oleh Allah di Al-Baqarah 177. Kebaikan apa yang harus kita jaga? Apa? Supaya tidak kita teranjaknya terbabat dalam kemaksiatan. Jaga beberapa hal ini. Ya. Antara lain, A'udzu minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir. Ingat ya, beriman kepada Allah. Ini beriman kepada Allah ini kita harus yakinkan, ya. Betul-betul kita menjaga perintahnya dan kita menjauhi larangannya dan tekun istiqomah dalam menjalankan perintah Allah itu dan larangan itu, ya. Menjaga larangan itu dengan istiqomah juga, ya. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat, dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal malaikati wal kitabi wal wal nabiyyin. Ya. Kemudian malaikat, kitab suci dan nabi-nabi. Pastinya otomatis ya, pada malaikat Allah kita paham dan kita harus memahaminya. Kemudian pada kitab suci, ya. Kitab suci yang empat itu, Zabur, Taurat, Injil, Quran, ditambah suhuf nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Bani Israel dulu kan ada. Ya, Nabi Nuh, ya. Ya, sebelum Nabi Saleh, Nabi Hud, ya. Ini harus kita pahami, ini sebagai patokan dalam menjalankan agama Allah, ya. Kemudian wa atal mal 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim. Ya, kita berikan contoh beberapa kali melaksanakan kegiatan amal atau bakti, ya, amal soleh dan bakti sosial istilahnya pada anak yatim. Ya, banyak kendala yang terjadi pada diri kita, maka kita harus mengevaluasi setiap keadaan itu, setiap selesai kita melaksanakannya, untuk melaksanakan berikutnya jauh lebih baik. Orang miskin, musafir, peminta-minta, ya. Wassailina wa firriqab wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Melaksanakan sholat, ya, ini, dan memerdekakan hamba saya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah menguji kita, ya anakku, itu pasti, ya. Tapi tidak akan melebihi atau batas kemampuan kita. Dilebihkan tidak, disesuaikan dengan diri kita. Tapi ujian itu pasti ada. Ya, coba buka Al-Baqarah 286 tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Tidak akan. Pastinya kita tidak akan dikasih beban yang berat oleh Allah. Ya, maka berprasangka baiklah kepada Allah, istiqomah menjaga dari perilaku yang baik. Ya. Menjaga dari perilaku dengan perilaku yang baik. Juga menjaga daripada perilaku yang buruk. Jangan melanggar perintah Allah. Jangan melaksanakan yang buruk. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini sering kita bacakan. Ya. Manaqib juga ada. Ya. Untuk apa? Mengingatkan kita firman Allah ini supaya kita tetap dalam apa? Kebaikan. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya. Ini Quran loh ya. Enggak mungkin lebih sudah, kapasitasnya sudah diukur. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir, ya. Dan dimuliakan Allah. Perhatikan, ya. Allah menjaga kita, berikan jalan, petunjuk kepada kita. Maka Quran ini sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan yang kita jalani adalah Al-Quran. Buka Kahfi 28. Sana Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum. Turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man أغفلنا قبله أن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Sabar. Apalagi sudah sering sampaikan, datang ke majelis, fokuslah pada dirimu dan kepada gurumu. Ada enggak perubahan diriku? Tidak fokus kepada orang lain atau mengoreksi orang lain saja. Tidak. Fokus pada dirimu, kamu sudah berubah atau belum. Dan fokus kepada gurumu, jika kamu tidak tahu, kau tanyakan. Kalau kamu fokus pada saudaramu, sedangkan itu akan membuat kamu bermasalah, akan jadi suatu hal yang tidak baik buat kalian. Boleh ngelihat saudaramu, kalau membutuhkan kau bantu, cuman itu aja. Apa yang pernah sampaikan itu. Selebihnya jangan. Dia akan mengkritik. Ya. Nanti akan memberikan satu stempel yang kurang baik. Karena setan pasti akan mendekati kita, membisikkan hal seperti itu. Ya, perasaan-perasaan yang tidak baik, ya, yang perlu dipahami itu. Ya. Dan disampaikan sini, turidu zinatal hayatud dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Ya. Dan pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan keperhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, sama menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Ya. Ujian semua yang Allah berikan kepada kita sudah sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing. Tidak akan melebihi batas kemampuan masing-masing. Bahkan banyak di antara manusia yang melampaui batas dalam apa? Dalam berperilaku, berbuat, ya, sehingga menurunkan, ya, menimbulkan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di Taurat 16 Allah firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falai yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu
batarda. Janganlah engkau palingkan, dipalingkan darinya iman pada hari kiamat oleh orang yang tidak memberikan, oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Jadi hawa nafsu ini membahayakan kehidupan kita. Hawa nafsu ini menggiring kita kepada kebinasaan. Ya, di Al-Jasiyah 23 juga sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghisyawah. Tahukah kamu Nabi Muhammad SAW, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya, Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Ya, pastinya tidak ada. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Ya, siapa yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah biarkan mereka tersesat? Ya, pasti enggak ada, karena hanya Allah bisa membuka dan memberikan jalan pada orang-orang yang telah tersesat. Afala yatadzakkarun. Apakah kamu manusia tidak mengambil pelajaran? Jangankan kita, ya, kita kasih petunjuk dari Allah di Quran. Jangankan kita, Nabiullah Sulaiman alaihissalam berikan Allah kemampuan, ya, coba buka surat 30 sampai 35, ya. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekayaan segala macam, ya. Gembira Nabi Sulaiman mencintai apa yang telah Allah berikan sehingga tidak tersadar banyak lalai yang Allah perintahkan. Ini pembelajaran buat kita. Maka Nabi Sulaiman diuji dengan sakit. Tapi kalau kita sakit itu kita harus sadar bahwa jangan-jangan kita telah apa hubbud dunia atau cinta dunia berlebihan atau lalai berzikir kepada Allah, jangan-jangan begitu. Makanya dikasih petunjuk oleh Allah di surat 30 sampai 35. Dan Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna lidahu Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami menganugerahkan kepada Daud anak bernama Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Id urida alaihi bil asyihi safinatul jiyad. Ingatlah ketika pada suatu petang dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tapi sangat cepat larinya. Faqala anni inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap yang baik. Karena ini adalah kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai ia matahari atau kuda itu bersembunyi di balik tabir, hilang dari pandangan. Jadi ketenggengan sama kuda, ketenggengan. Dulu orang Arab itu budayanya kalau kuda itu adalah kendaraan yang paling bagus. Kuda-kuda perang itu bagus sekali dan harganya melebihi harga baby band, ya. Ya. Nah, saat itu mereka lebih suka kuda. Maka dipandangi terus kuda itu sampai mulai pagi sampai malam, ya, lupa berzikir kepada Allah. Ayat 33-nya, rudduha alayya. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Ya. Fatawfiqa masham bisuqi wal a'naq. Lalu dia mengusap kaki dan leher kuda itu. Ayat 34, walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna 'ala kursiyyihi jasadan tsumma anaba. Sungguhnya kami benar-benar telah menguji Sulaiman dan kami menggeletakkannya atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Allah uji dengan sakit, kenapa? Karena ingat dengan hanya kuda perang, dengan kuda yang indah, dengan harta maksudnya. Setiap hari ketemu mobil, senang ketemu mobil, lihat mobil, terus baru beli mobil baru. Lupa berzikir kepada Allah. Nah, Allah berikan ujian seperti kadang banyak kesalahan yang kita lakukan tidak menyadarinya, ya. Ayat 35, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di
innaka antal wahhab. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunlah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Karena belum tentu kita diberikan kerajaan seperti itu, kita mampu. Karena begitu luasnya kuasaan Allah dan begitu besar ujian Allah kepada hamba jika hamba itu diberikan sesuatu yang lebih juga gitu ya. Maka kita punya harapan kepada Allah dan diberikan kesehatan saja, diberikan kemudahan mempelajari ilmu agama, diberikan kemudahan mempelajari Al-Qur'an, diberikan kemudahan memahami Al-Qur'an, itu sudah sangat cukup buat kita ya. Yang lain-lain insyaallah dengan kita dekatkan diri kepada Allah, Allah akan selalu ingat pada kita dan memperbaiki kehidupan kita dunia akhirat. Usikum nasib taqallah faqad hazal mutakun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya Allah rahmati kami ya Allah, danlah kemudahan kami untuk istiqomah ya Allah seperti ini dan selama-lamanya ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesulitan demi kesulitan kami menjalani kehidupan ini ya Allah. Mudahkanlah, berikanlah kami selalu jalan keluar ya Allah, khususnya dengan iman dan takwa kami. Jadikanlah kami orang yang bersyukur dan tabah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hawa nafsu yang berusaha untuk menggerogoti diri kami ya Allah. Jadikanlah hawa nafsu kami sebagai bimbingan, Engkau bimbing ya Allah nafsu kami ke jalan yang lurus dan benar ya Allah. Ya Allah, istiqomah kami ini punya harapan kami menjadi kebaikan juga bagi semua keturunan kami ya Allah, hingga nanti menghadap kepada-Mu kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.